Ada diskusi yang cukup menarik pasca debat kandidat calon wakil presiden kemarin, di mana Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Mahfud MD dan Mohaimin Iskandar. Ada diskusi, ada perdebatan, ada gagasan ide di sana. Namun yang menarik teman dari debat itu adalah pertanyaan Gibran kepada Mohaimin Iskandar terkait SGIE. Nah ini kan bahasa asing, singkatan asing yang dilontarkan untuk memberikan pertanyaan kepada Mohaimin Iskandar, dan Mohaimin tidak tahu singkatan dari SGIE. Nah inilah yang menimbulkan sentimen positif dan negatif. Awal mula warga masyarakat ini terpana, terkagum-kagum dengan aksi yang dilakukan oleh Gibran, positif. Namun ketika ada pertanyaan terkait SGIE dan Caimin tidak bisa menjawab, akhirnya teman di media sosial ini ramai diperbincangkan dan memberikan sentimen negatif kepada Gibran. Kenapa begitu? Karena debat kandidat harusnya diisi oleh ide, gagasan, dan wawasan. Ini macet ketika ada pertanyaan mengenai singkatan SGIE. Nah, teman-teman coba kita tonton video yang satu ini. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Harap tenang. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Tidak apa-apa karena okay. Saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita. Nah itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon tenang. Mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mereview kembali terkait debat kandidat calon wakil presiden, di mana dalam debat kemarin itu mempertemukan tiga calon wakil, yaitu Mohaimin Iskandar, kemudian Gibran dan Pak Mahfud MD. Di situ terjadi perdebatan yang cukup hangat teman-teman terkait pertanyaan yang disampaikan oleh para calon wakil presiden. Tak terkecuali apa yang disampaikan oleh Gibran. Ternyata ketika Gibran melontarkan pertanyaan mengenai SGIE, Gibran sendiri sebenarnya tidak begitu hafal dengan singkatan SGIE. Terbukti dia melihat contekan istilah SGIE tersebut. Nah ini menunjukkan bahwa Gibran belum menguasai betul terkait terjemahan dari SGIE. Nah kalau kita melihat perdebatan kemarin, mestinya diisi oleh ide, gagasan, kemudian wawasan terkait persoalan bangsa yang sedang dihadapi. Bukan bermain dengan kata-kata singkatan. Dan ini saya pikir membuat diskusi tidak menarik. Kenapa? Akan terjebak pada istilah teman-teman ya. Bukan substansi pokok permasalahannya apa yang dihadapi oleh bangsa ini. Nah, itulah yang disayangkan oleh warga masyarakat. Karena kalau kita lihat warga masyarakat itu juga tidak paham terkait SGIE. Saya sendiri juga waktu itu juga tidak paham apa itu SGIE. Dan yang saya rasakan, ini saya pikir banyak yang dirasakan oleh warga masyarakat Indonesia. Mungkin 95% warga masyarakat Indonesia tidak tahu SGIE. Yang awalnya masyarakatnya optimis dengan aksi panggung Gibran yang cukup memukau, dan saya melihat bahwa Gibran sudah menguasai terkait ilmu public speaking, sehingga ketika ada pertanyaan dari pembawa acara, dia langsung keluar dari podium, meninggalkan podium dan menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik terkait pertanyaan yang disampaikan oleh pihak pembawa acara. Ini menarik teman-teman. Tetapi setelah itu teman-teman, ketika Gibran memberikan pertanyaan terkait SGIE, baru kemudian masyarakat memberikan penilaian negatif kepada Gibran. Yang seharusnya calon wakil presiden memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih substansi, bukan pertanyaan terkait istilah. Ini yang sangat disayangkan. Nah teman-teman, ada juga hal yang cukup menarik dari debat kandidat yang pertama calon presiden ketika
pertanyaan dari Pak Prabowo mengenai asap polusi yang ada di Jakarta. Anggaran yang cukup besar, kenapa masih ada polusi asap? Nah, kali ini teman ya, kali ini dalam sebuah diskusi dengan para mahasiswa, Pak Anies menjelaskan kenapa asap polusi itu ada, padahal di wilayah tersebut tidak sedang terjadi insiden kebakaran atau lain-lainnya, tetapi asap itu cukup besar di sana. Pak Anies cukup bagus teman memberikan paparan mengenai polusi tersebut. Coba kita tonton video yang satu ini. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus angin, terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama, oke? Okay? Jangan pakai imajinasi, oke? Okay? Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke? Okay? Pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam dilakukan terus menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama, gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan apa linknya dari panitia kepada semuanya, supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Terlihat ya teman-teman sekalian,
ini potret ini adalah foto satelit real time. Jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya. Itu sahabat Enjoy Channel, penjelasan yang real dari Pak Anies Baswedan, dan itu masuk dalam ranah ilmu pengetahuan dan sangat masuk akal. Jadi misalkan terjadi polusi besar teman ya, polusinya banyak sekali, ya dicek teman apakah polusi itu berasal dari daerah tersebut atau memang dibawa oleh angin yang terjadi kebakaran di lain tempat. Nah seperti yang ditunjukkan Pak Anies, ternyata wilayah yang kena asap itu belum tentu dihasilkan dari wilayah tersebut yang menimbulkan polusi, bisa jadi di tempat lain. Itu saya pikir logika yang sangat masuk akal yang disampaikan Pak Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu teman, kalau kita melihat fenomena yang sekarang terjadi, apalagi beberapa bulan ke depan, ini sudah terjadi pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, maka harus kita memberikan sikap bahwa Indonesia harus jauh lebih baik dari sekarang. Seperti yang diusung Pak Anies Baswedan, perubahan dan perbaikan. Jadi di 2024, bisa jadi presiden berganti, perubahan akan datang. Perubahan yang menghadirkan Indonesia menjadi lebih baik, perubahan yang bisa menghasilkan keadilan untuk semua pihak dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk membawa keadilan itu harus ada penegak-penegak hukum yang bisa memberikan rasa aman, rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga bagaimana KPK diberdayakan seperti dulu. KPK yang kuat, KPK yang mampu memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, ini ada satu video yang cukup menarik dari Pak Anies Baswedan. Coba kita simak yang satu ini. Apa bacanya ini? Apa bacanya sekali lagi? Sekali lagi. Negeri ini dirusak oleh para koruptor. Betul. Negeri ini dirusak oleh orang-orang yang culas. Betul. Akankah didiamkan? Akankah diteruskan? Perlunya apa? Yang keras. Yang keras. Sekali lagi. Saudara-saudara sekalian, para koruptor telah membuat hidup jutaan orang sengsara. Karena itu sudah saatnya mereka-mereka yang tak bermasalah dikembalikan untuk memimpin KPK. Betul? Ya, pribadi-pribadi berintegritas dan KPK-nya tidak boleh dilemahkan lagi. Setuju? Setuju KPK diperkuat? Atau mau dilemahkan? Mau dilemahkan? Harus diapakan? Diperkuat. Karena itu kita perlu. Aduh sekalian, di sini kita saksikan tulisan-tulisan macam-macam. Oke? Apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini? Banyak urusan-urusan mendasar tidak dibereskan. Betul. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup padat, ringkas, dan berisi dari Pak Anies Baswedan mengenai perubahan. Jadi kalau kita ingin KPK kuat seperti yang kemarin-kemarin, maka memang harus ada perubahan. Tetapi kalau KPK seperti ini, kemudian ada jargon keberlanjutan, ya berarti KPK lemah teman-teman. Ya. Jadi untuk merubah KPK menjadi kuat, memang perlu sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan di negeri ini. Tapi kalau warga masyarakat Indonesia tetap memilih keberlanjutan, ya berarti KPK sekarang dilanjutkan. KPK yang lemah, KPK yang tidak kuat, tidak sekuat yang dipimpin Abraham Samad dan lain-lainnya itu kuat teman-teman KPK-nya. Tapi yang kita lihat saat ini, Ketua KPK terjerat kasus korupsi dan sekarang mundur dari jabatan Ketua KPK. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies, mari cari warga masyarakat yang punya integritas,
dalam penegakan keadilan, memberantas korupsi, itu adalah pribadi-pribadi yang punya integritas seperti yang kemarin, yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk Novel Baswedan dan teman-teman, supaya kembali lagi ke KPK. Itu kalau Pak Anies jadi Presiden RI, karena simbol perubahan itu ada di Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Ijo Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.